yang dirujuk dari Cianjur yang pasien terdampak gempa kemarin sore sudah sejumlah 38 orang pasien, satu pulang, 37 dirawat. Kebanyakan pasien mengalami trauma tumpul seperti cedera kepala, kemudian patah tulang, dan benturan-benturan benda tumpul, Pak. Beberapa sudah dioperasi kemarin, langsung kita lakukan operasi, ada dua orang. Mungkin hari ini juga akan dioperasi, yang memang melakukan operasi segera. Kita sudah siapkan tim-timnya untuk mengantisipasi bila mana terjadi peningkatan kembali.